Assalamualaikum Ini lagi di Kantornya Nyonya Jangan khawatir saya juga nggak pernah kemana-mana kok Berapa minggu ini Cuman karena Mbak cantik di belakang itu ada keperluan di kantornya Dan ya Kantornya memang nggak ada orangnya juga Karena WF H semua jadi mau nggak mau keluar. Yang pertama saya pastinya minta maaf dulu udah lama nggak ngevlog udah lama nggak update kabar kesamaan semua karena di beberapa bulan terakhir saya nyoba fokus ke penulisan skenario jadi saya masih pengen ngejar cita-cita cita saya di filmmaking di pembuatan film tapi kali ini nyoba lewat jalur penulisan skenarionya atau screenwritingnya Doakan aja, dan insya Allah saya tetap uh, update bagaimana perkembangannya. Dan mungkin di vlog-vlog harian berikutnya, saya juga CCP soal screenwriting tadi, penulisan skenario tadi. Yang kedua, kalau ditanya ngapain aja selama ini, berapa bulan nih saya nggak nge-vlog ya? Ya, seperti sama semua, saya juga struggling di bisnis, di kehidupan sehari-hari, dengan adanya situasi COVID seperti ini dan ya pastinya ya udah beda banget ditambah PPKM jadi nggak bisa kemana-mana jadi nanti lagi-lagi insya Allah saya tetap update juga di vlog-vlog harian berikutnya bagaimana saya menyiasatinya atau uh, seperti sama nyoba keluar dari situasi ini dengan baik jadi itu aja sampai ketemu besok di vlog berikutnya Assalamualaikum dan stay safe ya